nemu iwak. Nemu iwak lho. Ngamuk, ngamuk. Iwak, Bro. Foto karo Pak Agus. Ya, ikan makan ya. Oke. Foto cekrek, cekrek, cekrek. Wader pari. Sirip kuning. Rilis. Wader sirip merah. Rilis. Oke. Kemudian teko-teko panas, lanjut mancing masih ditemani Mbah Di. Ora pinuk mancing dikancani. Update spot untuk hari ini sekitaran Kali Torong ikan sulit karena di posisi muara itu ditambahi di kere, jadi ada semacam bambu pembatas untuk menjebak ikan. Jadi ikan yang dari rawa pening itu ndak bisa naik ke atas. Jadi yang mancing di sungai ya lumayan sulit untuk akhir-akhir ini. Bukan sebagai patokan, tapi biasanya setelah hujan itu di sekitaran Kali Torong ikan sulit makan. Justru ikan makan itu hauk-hauknya ini malah justru kalau pas posisi air surut. Jadi kalau lepas hujan banjir itu ditunggu air kembali ke kondisi normal antara 1 atau 2 hari tidak hujan, nah baru setelah itu mau makan. Kalau untuk wader sih biasanya kalau kondisi air naik dan sedikit keruh habis hujan biasanya mau makan. Tapi bukan jadi patokan, hanya sebatas apa ya, kebiasaan saja. Di Kali Torong ini sebenarnya alternatif ikan lain ada seperti lele, cuma beberapa kali dicoba dipancing menggunakan umpan cacing itu susah didapat. Tapi sebenarnya ada, pernah ada yang dapat tapi jarang-jarang. Ya, ikan makan ya. Oke. Nah, ikannya segini. Cek. Foto cekrek, cekrek, cekrek.